Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-77, Polres Magelang Kota Jawa Tengah menggelar tarian Sluku-Sluku Batok secara massal. Tarian dengan melibatkan masyarakat memecahkan rekor MURI sebagai tarian Sluku Batok dengan peserta terbanyak. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh nasional seperti Gusmus, Sujiwo Tejo, dan Butet Kertarajasa. Seperti inilah suasana saat ribuan warga Magelang melakukan tarian kesenian budaya Sluku-Sluku Batok di alun-alun kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 digelar oleh Polres Magelang Kota. Acara turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Gusmus, Sujiwo Tejo, hingga budayawan Butet Kertarajasa yang ikut melakukan tarian dalam pemecahan rekor dunia. Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda S. Sembayang menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan agar polisi semakin dekat dengan masyarakat, terutama menjelang tahun politik, agar bisa menjaga kondusivitas di Magelang Kota hingga saat pemilu. Sejumlah masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Magelang turut serta dalam tarian Sluku-Sluku Batok dengan penuh keceriaan. Latihannya berapa hari ini? Oh, hanya satu hari aja. Kalau sulitnya tadi waktu apa? Gerakan apa? Kayaknya tidak ada yang sulit karena gerakannya sudah familiar sekali. Tarian apa? Sluku-Sluku Batok. Tarian seni budaya Sluku-Sluku Batok diikuti sebanyak 12.338 peserta secara offline maupun daring. Aksi tarian Sluku-Sluku Batok mendapatkan penghargaan dan tercatat dalam rekor MURI sebagai penari terbanyak. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.